Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel saya Dunia Wisata, teman-teman ya. Kali ini teman-teman saya akan mengupload wisata Bedeng. Wisata alam Bedeng ya, atau lebih dikenal dengan wisata alam Geang-Geang ya. Ini ada terletak di Asahan. Lintas Asahan dan perbatasan Asahan dengan Tapanuli ya, teman-teman. Nah, kali ini saya akan tunjukkan kepada teman-teman pesona wisata di Bedeng ini. Namun sebelumnya teman-teman, saya minta kepada teman-teman jangan lupa untuk like dan subscribe channel saya, serta share ataupun komen ya teman-teman, agar channel saya bisa berkembang. Teman-teman, untuk selanjutnya kita ikuti saja selanjutnya video saya. Oke, check it out. Ya teman-teman, inilah dia. Nah, sebagian pesona alam wisata Bedeng. Ini posisinya Bedeng 7 ya teman-teman ya. Nah, ini posisinya di Bedeng 7. Oke. Kita lihat terus teman-teman ya. Ini aliran airnya nanti menuju sungai Asahan, yaitu sungai Bedeng juga. Nanti ke sana ya teman-teman ya. Nah, itu ada di belakang terowongan. Ini teman-teman ya. Di sini pada hari Minggu atau hari libur ini cukup ramai teman-teman ya. Di sini cukup ramai dikunjungi peminat wisata setiap hari besar. Ini kebetulan saya mengupload ini adalah di hari biasa teman-teman ya. Ya, ini adalah sungainya. Oke. Oke teman-teman, saya akan melewati jalan ini ya. Kemudian oke. Oke, saya ingin menyeberang ya teman-teman ya, sampai ke sana. Iya, sudah sampai teman-teman. Saya sudah berada di seberang. Nah, ini ada tempat selfie ya teman-teman. Di sini ada tempat selfie. Welcome to my story. Teman-teman YouTube bisa perhatikan, ini adalah tempat story di sini ya, selfie. Disediakan juga tempat selfie di Bedeng Center. Nah, ini di sana ya teman-teman ya. Saksikan bersama-sama. Oke. Nah, ini ada yang mandi, ibu-ibu sana juga lagi menikmati air sejuk ya di teman-teman. Oke. Ya, inilah dia, selamat datang di kawasan objek wisata alam Bedeng.
Nah, ini ada teman-teman YouTube bisa perhatikan, ada semacam tangga-tangga hias. Nah, ini untuk tempat selfie juga ya teman-teman ya. Nah, cukup baik untuk tempat selfie-nya. Oke. Saya mau selfie dulu teman-teman di atas ya. Nah, teman-teman bisa ikutin. Oke, sebentar. Oke. Teman-teman, inilah dia lokasi wisatanya ya. Nah, ini khusus disediakan untuk selfie-selfie teman-teman ya, untuk ajang-ajang selfie foto. Sebenarnya ini cukup menarik juga dan indah buat di foto-foto ya. Inilah dia tempat Bedeng 7. Nah, teman-teman bisa kunjungi kemari juga. Dan memang suasananya saat ini sepi karena ini bukan hari libur. Kalau hari libur Minggu dan hari libur selanjutnya ini cukup ramai teman-teman ya. Nah, ini saya juga selfie-selfie di sini. Nah, ini seperti ini ya teman-teman ya. Oke, saya juga ada HP-nya. Nah, oke teman-teman. Oke, pose ya Pak. Ya, aliran Sungai Asahan. Nah, tadi di atas itu adalah lokasi Bedeng 7-nya tadi. Ini dia bisa tembusannya kemari ya teman-teman ya. Nah, ini dia. Sungai ini juga selalu dibuat semacam kompetisi arung jeram ya teman-teman, tiap tahun. Nah, ini dia. Inilah di sini yang dinamakan Bedeng atau Geang-Geang. Noh, ada jembatannya di sana teman-teman. Ya, ini dia. Oke, itu adalah jembatannya untuk penyeberangan ke sana ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Dan jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa kembali di channel, di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.